Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan CLD Racing Official. Mas Bro, kali ini kita akan review pasang DB Killer di knalpot CLD C3 Oval motornya Suzuki GSX 150R. Ini yang tipe long ya, atau panjang silinder 25 cm. Untuk DB Killernya sendiri ini diameternya 48 mm. Nah, apa aja alat yang dibutuhkan? Tentunya ini udah ada baut bawaan DB Killer. Kita butuh tang, lalu kunci L5. Kunci L5 untuk mengencangkan. Oke, langsung aja kita pasang. Seperti biasa, di bawah sini juga udah ada lubang untuk masuk ke baut DB Killer. Kita pasin dulu. Oke, kita pasin. Nah, kalau udah pas, kita pasang bautnya. Nah, kalau udah, nah, sambil diketok juga bisa. Yang penting pas. Nah, kalau sudah pas, tinggal dikencengin pakai kunci L. Kalau DB Killer udah masuk dan baut juga udah masuk, tinggal dikencengin pakai kunci L5. Nah, itu kunci L5, tinggal kencengin. Pastikan kenceng biar di sini nggak oblak. Oh ya, Mas Bro, kalau mau lebih rapat lagi di sini, ditambahin silen, dibeli di toko bangunan juga ada. Silen gitu biar rapat, nggak ada bocor. Oke, kita tes suaranya setelah pasang DB Killer. Nah, ini kondisi stasioner pakai DB Killer. Coba kalau kita geber ya. Oke, kita coba lepas DB Killernya, suaranya bedanya seperti apa. Bassnya langsung keluar tapi lebih berisik. Nah, kita geber tipis-tipis. Oke, Mas Bro, seperti itu review pasang DB Killer di knalpot CLD C3 Oval. Untuk diameter DB Killernya 48 mm. Jangan lupa 48 mm ya untuk tipe C3 Oval. Kalau mau ada yang ditanyakan, bisa colek-colek di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.